bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi arsala rasuluhu bilhuda wa dinil haq liyudzhiruhu aladzini kullihi wa kafa billahi syahida syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyabada ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah pada kesempatan sore ini sebelum kita berbuka izinkan nanda memberikan kultum lah ya kuliah 7 menit. Saya akan coba mentadaburi Quran surat Fatir ayat 29 ayat 30. Boleh dibuka Quran surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Surat Fatir itu surat ke-35. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 29 dan ayat 30. Sudah dibuka? Baik. Surat Fatir. Surat ke-35, ayat 29 dan 30. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, tentu di antara kita ingin memiliki satu usaha, yang usaha itu tidak pernah ada ruginya. Coba, kalau saya tanya kepada bunda Mau tidak punya bisnis dan gak pernah rugi Mau tidak Tapi kebanyakan Kalau dalam keadaan dunia nyata Kebanyakan bisnis pasti rugi, betul tidak Nah oleh Allah Dalam Al-Quran Oleh Allah dalam Al-Quran Diberikan satu jalan Satu cara Satu strategi bagaimana Kita bisa bisnis Dan kita tidak akan Pernah rugi dengan bisnis itu Ternyata orang yang tidak akan rugi itu ada tiga golongan. Siapa saja dia? Auzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Innaladzina yatsluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertilawah Al-Quran. Wa aqamus dan orang-orang yang senantiasa komitmen konsisten menjaga kualitas salat wa mimma sirran wa dan orang-orang yang senantiasa berinfak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan kalau bahasa lainnya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit apa kata Allah? Yarjuna tijarotalang tabur. Mereka itulah yang berbisnis dengan Allah yang tidak pernah ada ruginya. Satu, bertilawah Al-Quran. Dua, menjaga kualitas sholat. Tiga, berinfak. Ayah bunda, kan kalau kita bicara logika, Ketika kita baca Quran itu kan menghabiskan waktu punya kita sendiri, betul ya? Yang harusnya kita bisa pakai untuk yang lain tapi kita baca Quran, kita ngerasa rugi misalnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, itu tuh bisnis yang tidak pernah ada ruginya dengan Allah. Orang mau menjaga kualitas salat di sela-sela kesibukan dunia, mungkin menurut dia ketika dia mengesampingkan ya, ketika dia mendahulukan sholat dibanding meeting misalnya Mendahulukan sholat dibanding usaha yang lain Secara logika dunia mungkin rugi kan gitu. Tapi Masya Allah di mata Allah itu nggak rugi Berinfak Kan logika manusianya mah Ketika kita ngeluarin duit malah habis uang kan ya Tapi di mata Allah itu nggak bikin rugi justru itu yarju natija rotan lantabur seperti usaha yang tidak pernah ada ruginya. Sekarang ayah bunda punya perusahaan segede apa Kalau tidak melakukan tiga hal ini mah percuma Pasti akan ada ruginya ya. Kalau nggak pernah ada waktu buat tilawah Quran Rugi Kalau nggak pernah ada waktu buat benerin sholat Rugi Kalau nggak pernah ada kesempatan buat berinfak sedekah Rugi Nah, malah tidak hanya bisnis yang tidak pernah rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat selanjutnya ayat 30, orang yang senantiasa menjaga baca Qur'annya, yang senantiasa menjaga salatnya, menjaga infaknya, liwaffiyahum ujuruhum wa yazidahum min fadlih. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus karuniai dia dengan pahala yang banyak Dan ditambah-tambah karunianya Masya Allah. Kenapa demikian? Innahu gofurun syakur Karena Allah itu maha pengampun dan maha penerima bersyukur Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah Ayo perkuat baca Qurannya, sholatnya dan infaknya kalau kita mau disebut orang yang bersyukur, perbanyak juga ketiga hal tadi. Baca Qur'annya, solatnya, infaknya. Sekarang, ayah bunda sudah usia misalnya 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, kira-kira ketiga hal tadi sudah kita penuhi atau tidak. Jangan-jangan selama kita hidup, lebih banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak Allah sukai dibanding Allah sukai. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik ya untuk menguatkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam dikatakan, laut ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamananu an takuna sanah Ramadan." Andai kata umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka pasti mereka akan minta every month is Ramadan. Mereka akan minta semua bulan adalah Ramadan Kalau kita tahu Maknanya apa? Maknanya adalah berarti every minute in Ramadan is very important for my life Satu menit, satu detik dalam Ramadan kita itu sangat penting dalam hidup kita Karena kita nggak ada yang tahu ya Not be guidance buat kita Apakah jadi jaminan buat kita In the next Ramadan will be visit here or tidak Apakah kita akan bertemu lagi atau tidak maka mumpung kita bertemu dengan Ramadan sekarang Sudah masuk ke hari berapa sekarang? Sudah hari ke 13 Sudah masuk ke 13 Berarti Tinggal 17 hari lagi kita Ramadan Tinggal kita evaluasi Sudah hatam berapa kali Al-Quran kita Sudah berapa kali kita Memperbaiki bacaan quran kita Sudah seberapa sering Kita Lupa untuk Sholat tepat waktu Dan sudah seberapa banyak Sudah seberapa banyak kira-kira infak sedekah yang sudah kita keluarkan Mumpung masih ada kesempatan Ayo kita perbaiki Dan kita berdoa kepada Allah Agar kemudian Allah menguatkan kita semua Untuk bisa mendapatkan Ramadan terbaik Dibanding Ramadan-Ramadan Ramadan sebelumnya Alhamdulillah sudah berbuka Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Bias? Belum ya? Ah. Di menit, menit terakhir kita pakai untuk berdoa ya Ingat pernah saya sampaikan Doa ketika berpuasa itu adalah doa yang mustajab jadi kita khas hendaknya terdiam sejenak untuk berdoa kepada Allah. Silakan doanya masing-masing. Kita akan mulai doa dulu dengan bacaan yang sama. Kemudian nanti saya beri kesempatan untuk masing-masing berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrojim. <tuk love>. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> doma'u. Wa ajru. Insya'Allah. Silakan, Bunda. Ayah berdoa masing-masing. Amin ya Alamin Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Mungkin belum ya, masih ada 3 menit lagi lah ya 2 menit lagi ya Ada Pak Haji? 3 menit lagi Saya mau menyampaikan tentang Ini mungkin sedikit ya sebelum kita Berdoa itu Berdoa itu adalah Amunisi terbaik seorang hamba Untuk minta kepada Allah Apalagi kita ini manusia kan Makhluk yang lemah ya makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya upaya. Hanya banyak di antara kita yang mungkin ketika berdoa belum tahu uh, step stepsnya langkah-langkah yang terbaik agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam doa itu, Bunda ada tiga ada tiga perangkat yang paling penting. Yang pertama adalah al-makanul-ijabah, tempat yang diijabah. Di dunia tempat yang diijabah itu hanya ada di tiga kota suci ya Makkah Madinah Palestina jadi tidak ada di tempat-tempat lain yang al-amkanul ijabah tidak ada oke yang kedua yang bisa kita maksimalkan adalah al-auqatul ijabah waktu yang diijabah dalam dalam e, keterangan fikih banyak tempat tem, apa waktu-waktu yang diijabah salah satunya adalah waktu antara komat ya azan ke komat Kan ada waktu biasanya Nah tapi banyak di antara kita yang sangat sayang sekali Ketika dia waktu itu dipakai buat ngobrol Padahal antara azan ke komat itu adalah waktu terbaik buat berdoa Itu salah satunya saja Kemudian juga waktu terbaik lain adalah Wamina layli Di sepertiga malam Dia bangun saat orang tertidur Itu luar biasa dahsyatnya Nah yang ketiga bunda yang paling penting adalah Al-asbabul ijabah jadi sebab-sebab ijabah, step-step dalam berdoa. Kata Imam Al-Ghazali ada empat langkah dalam berdoa yang jangan sampai kita lupakan. Kan kita mah mohon maaf ya, kalau berdoa tuh langsung minta aja sama Allah gitu ya. Ya Allah berikan saya ini, saya ini, saya ini langsung to the point gitu. Padahal kalau kita logikanya dengan manusia, seorang anak kalau mau minta sama orang tua kan pasti nggak langsung minta kan ya, merengek dulu meminta dulu. Nah tahapannya itu yang pertama ayah bunda hendak wajib yang paling pertama adalah memuji Allah. Memuji Allah. Memuji Allah itu banyak caranya ada 99 nama yang Allah miliki dalam Asmaul Husna. Permintaan kita kalau bisa sesuaikan dengan nama Allah. Contoh, misalnya kita ingin diluaskan, dilapangkan rezeki bisa minta Ya Wasi, Allah yang Maha melapangkan, meluaskan. Dua setelah kita memuji Allah, yang kedua berterima kasih kepada Allah. Setelah memuji, yang kedua langsung berterima kasih kepada Allah. Nah kita ini kadang-kadang belum berterima kasih langsung minta. Padahal nikmat Allah itu banyak sekali dalam hidup kita. Jadi ya Allah terima kasih, engkau telah berikan kami ini, 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 ini semua. Ya. Tiga, setelah berterima kasih, sebelum kita minta kepada Allah, minta diampuni dosa kita. Baru yang keempat kita fokus permintaan kita. Yang kelima muji Allah lagi. Nanti kita bahaslah lebih detail lagi ya setelah sholat isya sebelum sholat isya. Baik selamat berbuka. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.